Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama takfir mutlak, yang kedua takfir muayyan. Takfir mutlak, takfir muayyan. Takfir mutlak itu artinya memvonis kafir terhadap perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kalau ada perkataan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka dikatakan ini perkataan kufur, atau ini perbuatan kufur, atau ini keyakinan kufur. Itu mutlak. Ini contohnya begini, ini kafir mutlak. Siapa saja yang melakukan syirik besar maka dia mutlak kafir. Siapa saja? Kalau siapa saja mutlak kafir, siapapun yang melakukan syirik besar, syirik asy
syirkul mungkar, maka dia kafir. Siapa saja yang meragukan kepada Al-Quran, maka dia kafir. Siapapun yang menghina atau melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafir dia. Siapa saja yang berkeyakinan bahwa semua agama benar, semua agama benar, semua pemeluk agama akan masuk surga karena agama itu tidak lebih dari sekedar jalan. Orang masuk surga boleh bisa masuk lewat agama Kristen, bisa masuk, tak bisa jalan atau lewat agama Hindu, agama Buddha. Agama apa pun bisa dijadikan jalan untuk menuju surga. Ya, dia seperti ini kafir. Kita jangan ragu dalam bab tidak boleh ragu. Meragukan kekafiran orang-orang yang jelas kafir. Enggak kafir. Orang-orang yang jelas kafir. Kafir itu siapa? Yang tidak beragama Islam, apapun agamanya kafir. Kita harus yakin itu. Kalau kita ragu, orang ini kafir apa enggak ya? Jangan-jangan enggak kafir. Kafir. Nah, ini kafir mutlak. Ini kafir mutlak. Kafir mutlak. Ini harus menjadi keyakinan kita. Sebagai contoh umpamanya, ada 10 pembatal keimanan pada generasi ini ya. Siapapun yang melakukan salah satunya, maka dia kafir. Syirik, membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan sihir. Sihir yang banyak ini. Gara-gara ini banyak. Dengan berbagai macam contohnya, tidak mengkafirkan orang kafir, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, membenci sunnah Nabi, menghina Islam, membantu orang kafir memerangi umat Islam, meyakini bahwa orang boleh keluar dari syariat Islam, boleh keluar dari syariat Islam, entar ada setelah keluar masuk lagi, habis itu keluar lagi, keluar masuk. Kayak gudang ya. Kafir ya. Berpaling dari agama Allah, berpaling itu tidak mempelajari, tidak mengamalkan, jangan mengamalkan, mempelajari saja tidak. Jauh dari agama, jauh dari ulama. Ini 10 prinsip, 10 pembatas. Jadi ini sifatnya mutlak. Nah, kemudian yang kedua adalah takfir muayyan. Muayyan itu artinya kita menentukan. Kalau mutlak itu tetap tidak menentukan. Barang siapa, kalimatnya seperti itu, barang siapa atau siapapun atau siapa saja, tetap mutlak. Kalau muayyan ini menentukan, maksudnya menunjuk hidungnya, dia kafir, atau menunjuk orang yang ada di depan, menunjuk hidung orang yang ada di depannya, ente kafir. Itu muayyan. Nah, yang ini yang kita perlu bahas dengan muayyan. Jadi memvonis kafir terhadap individu tertentu. Kenapa dia katakan kafir? Karena adanya, karena mungkin individu yang dia kafirkan itu
dan itu termasuk syirik besar. Ini ayat. Si B murtad atau kafir, murtad sama kafir sama. Kalau murtad asalnya Islam, keluar dari Islam. Kafir, lima asalnya kafir. Karena dia meragukan kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Ya. Si C kafir karena dia menghina sunnah Nabi. Anda kafir. Anda kafir. Kenapa? Karena Anda mengatakan orang yang itu tidak kafir. Ini namanya muayyan. Ini yang perlu kita bahas. Jadi apa hukumnya mengkafirkan atau mengatakan si A kafir, si B kafir, si Fulan kafir? Ini kafir muayyan. Ini para ulama mengatakan ini adalah sama sekali tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan atau menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang. Kafir ayat, kafir ayat itu tidak dibenarkan. Kafir ayat ini bukan wilayah kita. Kalau umpamanya seseorang melakukan salah satu perbuatan keimanan, katakan dia menghina agama Islam, mengatakan Islam itu, hukum Islam sudah ketinggalan zaman, hukum Islam terkejar, ya. Hukum manusia lebih baik dari sempurna dan solutif daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini tidak serta-merta langsung kita tunjuk hidupnya menteng kafir atau tidak kafir. Itu ada prosedurnya. Kalau kita mengatakan serta kafir karena dia telah menghina Islam, maka kita jatuh pada kafir mayat dan itu tidak dibenarkan. Bahkan para ulama mengatakan mengkafirkan seseorang bukan wewenang kita, bukan wilayah kita. Itu adalah termasuk perbuatan dosa besar, tidak boleh. Walaupun jelas-jelas di hadapan kita dia melakukan salah satu pembatal keislaman, dia mengatakan semua agama benar, semua agama baik, semua pemeluk agama anak surga, dan saya yakin tidak boleh serta dengan serta merta kita katakan kamu kafir atau anda kafir. Ada prosedurnya dan itu bukan wilayah kita, karena ini masalah ini sudah masuk wilayah negara, wilayah pemerintah, pemerintah yang otoritas untuk menjadikan polis kafir atau seseorang. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dalam mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa dia katakan begini. Walaysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin. Tidak seorang pun boleh mengkafirkan kaum muslimin. Walaysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin. Tidak seorang pun boleh menjatuhkan vonis kafir kepada kaum muslimin siapapun dia. Wa in akhtaa wa ghalata. Kalau dia keliru, kalau dia salah, tidak boleh dengan serta merta kita berikan. Hatta tuqamu alaihi hujjah, sampai ditegakkan atasnya hujjah. Menegakkan hujjah itu kan kita bisa saja diskusi. Menegakkan hujjah itu adalah tugas daripada pemerintah. Panggil sidang di mahkamah, bukan mahkamah agung atau mahkamah konstitusi, mahkamah syariah. Nah, di negara kita enggak ada. Kita punya pengadilan agama, tapi mereka belum punya kewenangan atau pemerintah belum memberikan, sejauh dalam saya pemerintah belum memberikan kewenangan.
dalam batu. Seperti nanti implikasi kalau salah banyak. Kalau orang yang sudah dijatuhkan hukuman kafir kemudian dia menuntut sidang, kemudian vonis kafir dijatuhkan kepadanya, maka implikasi yang ada di bawahnya sangat banyak. Jadi yang tadi mengatakan tidak selalu boleh mengkafirkan kaum muslimin kalau dia melakukan kesalahan dan kekeliruan sampai ditegakkan kepadanya hujat sampai jadi sidang. Kemudian ini pada titik wa man thabata islamu bi yaqinin, barang siapa yang keislamannya itu tetap dengan keyakinan. Orang masuk Islam itu kan dengan keyakinan. Kalau kita enak berbilang ini dari kakek, nenek, dan moyang kita ini, nenek moyang kita ini beragama Islam. Nah, apabila ada orang di luar Islam, apapun agamanya, dia masuk Islam. Dia itu masuk Islam itu dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Setelah dia mempelajari Islam, dia betul dengan Islam, dia meyakini kemudian dengan Islam. Jadi orang masuk Islam itu tidak pernah orang masuk Islam karena adanya syubhat, adanya dia ragu-ragu, kemudian adanya syubhat tentang Islam. Kemudian dia mungkin meragukan agamanya, tapi dia tidak meragukan agama yang dia tunjukkan. Jadi intinya dia masuk Islam dengan keyakinan. Nah, orang yang masuk Islam dengan keyakinan tidak bisa dikeluarkan karena ada syubhat. Nah, ini syubhat yang akan kita bicarakan. Ya. Kenapa orang bisa, umpamanya orang liberal, kenapa dia mengatakan semua agama benar? Semua pemeluk agama, semua pemeluk agama, apapun agama itu akan masuk surga karena mereka termata oleh syubhat. Thank you.
Khamar afil, mencuri afil itu khamar. Kemudian Al-Ghanna mengatakan illa in aqara bi kalimatil kufri, kecuali kalau memang dia mengatakan secara tegas saya kafir. Jelas hal ini. Mulai hari ini saya keluar dari Islam. Kalau masih mengucapkan doa ada masih sholat, masih sholat, masih puasa, boleh kita katakan karena dia melakukan perbuatan maksiat atau ada pendapatnya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kecuali kalau dia mengatakan saya kafir atau saya murtad, saya keluar dari Islam, au akal makhluman minat diri ditolong, atau kalau dia sesuatu yang jelas-jelas prinsip dalam ajaran Islam. Salat tidak wajib, puasa tidak wajib, itu pun tidak serta-merta kita katakan yang kafir. Aukan nama sholihan Quran atau yang mendustakan sesuatu yang tegas dijelaskan dalam Al-Quran. Umpamanya Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi itu kafir, bilang enggak, enggak kafir. Orang Nasrani yang mengandung prinsip atau apa konsep trinitas, dia tidak kafir kan? Au fassara ala wajhin la tahtamilu, la tahtamilu asalibu lughatil arabiyyah lihal, atau dia menafsirkan Al-Qur'an tapi tafsirnya ngawur. Ya, tafsirnya ngawur. Au amila amalan la yahtamilu ta'wilan ghairal kufri, atau dia melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan kekafiran. Ini jelas. Beberapa di dalam perintah. Ya, para ulama mengingatkan kita akan bahaya kafir. Nah, ini konsekuensi dari jika kita mengkafirkan atau mengatakan si asli kafir, takfir muayyan. Yang pertama, amal ibadah terhapus itu berhubungan dengan pribadi dia. Semua amal ibadahnya terhapus. Kalau dia berumur 70 tahun, kemudian dia mulai dari balik sampai dia masih 70 tahun, itu semua amal ibadah hilang. Karena amal ibadah itu dasarnya adalah keimanan. Orang yang imannya sudah hilang, otomatis amal ibadah juga hilang bersama dengan yang kedua haknya sebagai muslim hilang. Kalau dia mengucapkan salam, dia tidak boleh jawab salam. Dia sakit, tidak perlu kita jenguk. Ya. Kalau dia meninggal dunia, tidak perlu kita urus jenazahnya secara syar'i. Paling-paling kita kubur aja gitu. Tidak kita mandikan, tidak kita kafani, apalagi sholat ya. Hanya sebagai muslim bilang haramnya menikahi muslimah. Kalau dia laki-laki, maka dia tidak boleh menikahi muslimah kita, karena dia kafir. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, orang kafir tidak boleh jadi wali. Orang kafir tidak boleh jadi wali. Kalau jadi wali kota boleh apa? Wali kota boleh apa? Ya kalau kita pilih, mau nggak mau.
Kami yang sadar. Yang kamu lakukan bukan hanya boleh. Bisa. Presiden bisa. Tidak mewariskan, tidak diwarisi hartanya. Jika mati, mayatnya tidak diperlakukan secara syar'i, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Bisa. Itu salah satu jalan jawab. Terakhir juga kita isi ya. Tidak boleh dicampur. Ini memang tidak ada di ayatnya. Masalah orang Islam itu harus disendirikan, tidak boleh diisi campur dengan agama lain, itu tidak ada dalilnya. Silakan cari ayatnya, hadisnya tidak ada, yang ada ini cuma kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, mulai zaman sahabat sampai kaum muslimin sepakat bahwa umat Islam harus dikuburkan di pemakaman khusus kaum muslimin. Makanya kita tidak kuburan kaum muslimin. Gak boleh campur-campur, tapi dia pahlawan atau pahlawan yang apa gak boleh. Kalau dia pahlawan, atau pahlawan, makam syuhada. Gak boleh campur. Persaksiannya ditolak, gak boleh jadi saksi. Saksi apa? Perkara-perkara yang menentukan saksi. Tidak boleh memasuki tanah suci. Nah, ini konsekuensinya. Orang yang sudah difonis kafir, maka ini konsekuensinya. Termasuk dia, kalau dia menyembelih binatang, tidak boleh sembelihannya dimakan. Ada tetangga, tak membeli ayam, mari sama kita, tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia pindah ke agama Kristen tetap tidak boleh dimakan sembelihannya. Padahal sembelihan Alkitab itu boleh dengan nas Al-Qur'an. Alkitab orang Yahudi, orang Nasrani kalau menyembelih binatang, binatang itu halal, dia masak, kita boleh kita makan. Tapi sembelihan orang Kristen walaupun dia pindah ke agama Kristen tetap tidak boleh dimakan sembelihan. Bapak dan Ibu yang berpengalaman, ini konsekuensi atau resiko dari orang yang difonis sebagai kafir atau mukmin. Kita harus hati-hati. Bagi kita yang menjadi manfaat kafir, perbuatan dosa besar, dan bagi yang bersangkutan ini konsekuensi. Bapak dan Ibu hamba Allah, selanjutnya saya ingin menyampaikan satu materi tentang dialog Abbas radhiyallahu taala anhu dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang kita katakan kemarin ini adalah salah satu kelompok atau firqah dalam Islam yang mengkafirkan kaum muslimin. Ada dua kelompok kemarin yang pertama Syiah, orang Syiah itu mengkafirkan kaum muslimin, menganggap bahwa orang tua sudah kafir. Kemudian yang kedua adalah kaum Khawarij. Kelompoknya muncul di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan di mana Ali radhiyallahu taala kemudian memberontak dengan senjata melawan Ali radhiyallahu taala. Dialog ini sangat penting kita ketahui karena dalamnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, banyak pelajaran yang dapat kita ambil, pelajaran berharga, mutiara, hikmah.
sangat banyak dalam bab tafsir dan bab lainnya berkaitan dengan masalah dakwah. Kita baca. Dialog ini ditulis oleh para sahabat kemudian juga para penyiasat kita dalam hadis. Di antaranya adalah Dr. Abdul Rahman Arif Al-Basha. Doa supaya kita bisa berkumpul dengan para sahabat. Dr. Abdul Rahman Arif Al-Basha ini menulis sebuah buku judulnya Suara Pemberian Sahabat. Saya tidak tahu apa sebenarnya buku yang sudah diterjemahkan atau belum. Saya buat saya beberapa gambaran tentang kehidupan sahabat. Tentang sahabat, beliau menulis yang menjelaskan tentang kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dr. Abdul Rahman menjelaskan menulis keutamaan kejeniusan, kearifan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma faqqih fid din wa aqim at-taqwa, ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil, takwil tafsir. Sehingga kemudian Ibnu Abbas bersyarat, Sayyidul Mufassirin, rujukan para ahli tafsir dalam tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bercerita, orang-orang Khawarij memisahkan diri dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkumpul di satu daerah keluar dari ketaatan, memberontak kepada khalifah. Mereka ketika itu berjumlah 6.000 orang. Banyak 6.000 orang. Ya. Mumpul satu tempat, memberontak, angkat senjata melawan pemerintah yang sah. Ini salah satu ciri daripada paham Khawarij adalah memberontak kepada penguasa yang sah. Memberontak, angkat senjata, tidak setuju karena ada syubhat. Perang atau mengangkat senjata melawan pemerintah besar. Ini yang diberontak sama Umar, Khalifah, Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan para sahabat. Para sahabat kafir. Kita jelaskan kenapa sampai mengkafirkan sahabat. Sahabat yang manusia yang sangat mulia. Manusia yang sangat mulia sesudah para nabi dan rasul dikafirkan akan kawal. Kalau para sahabat saja dikafirkan, bagaimana orang biasa? Semacam kita. Para sahabat dikafirkan oleh mereka. Ini ada sebenarnya. Lalu Imam Mas mengatakan, semenjak kawal berkumpul, tidaklah ada seorang yang mengunjungi Ali radhiyallahu ta'ala wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, mereka kaum Khawarij telah berkumpul untuk memerangi. Diperingatkan, karena memang bahaya, berbahaya. Jumlahnya banyak, punya senjata pula. Tidak bisa dilihat. Beliau menjawab, biarkan mereka. Aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku dan itu mereka akan melakukannya. Bagaimana sikap Ali radhiyallahu ta'ala terhadap kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat, mengangkat senjata, memberontak. Suatu ketika Ali bertanya, aku farhum, apakah mereka kafir?
bahkan justru mereka itu lari dari kekafiran. Kalimat ini penting untuk kita catat. Aku faham, apakah orang-orang Khawarij itu kekafir karena mereka mengkafirkan para sahabat, mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah? Jawaban Ali bin Abi Thalib, bal minal kufri fardhu, bahkan justru mereka itu lari dari kekafiran. Apa maknanya? Mereka tidak kafir, justru apa yang mereka lakukan, mereka justru ingin melarikan dari kekafiran. Jadi orang-orang yang berbid'ah yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh kawan ini tentang bid'ah yang luar biasa. Pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Itu tidak dikafir, tidak dikatakan kafir oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mereka mengangkat senjata memberontak pula. Mereka tidak dikafir, kata tapi dianggap kafir oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib diingatkan akan yang mereka, kalau mereka memulaikan, pemerintah itu melakukan apa yang memerangi orang yang memberontak, yang disebut dengan bukot dalam istilah fikih, namanya bukot, kaum pemberontak, mereka diperangi karena mereka berbahaya. Beberapa ibu dan sahabat, nanti kita teruskan lagi kajian tentang dialog yang sangat penting. Ini sangat penting, banyak mutiara pelajaran yang sangat berharga bagi kita, karena fenomena pemikiran Khawarij ini kita katakan bukan saja ada, tapi banyak ada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan depan sebelum kita lanjutkan kajian tentang dialog Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dengan kaum Khawarij. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.